Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Potret Terbaru Tata Cahyani Mantan Istri Tommy Soeharto Pakai Piyama. Mantan istri Tommy Soeharto Ardia Pramesti Regita Cahyani atau yang dikenal dengan nama Tata Cahyani terlihat makin cantik meski kini usianya sudah menginjak 45 tahun. Padahal Tata sudah memiliki dua anak yang beranjak besar, Gayati Hutami dan Dharma Mangkuluhur. Perempuan kelahiran 2 April 1975 ini baru saja mengunggah potret terbarunya saat melakukan pemotretan dengan Hakim Satrio. Tampak foto yang diunggah menggunakan filter hitam putih. Potret terbaru ibu satu anak ini pun tampak cantik. Ia menggunakan dress berwarna hitam. Pada unggahannya itu, ibunda dua anak ini menuliskan kalimat positif. Pada unggahan lainnya, Tata tampak memperlihatkan foto dirinya melakukan pemotretan dengan piyama. Anak laki-laki Hutomo Mandala Putra Tommy Soeharto dan Ardia Pramesti Regita Cahyani Tata Cahyani Dharma Mangkuluhur Hutomo mengungkapkan perasaan bahagianya setelah diwisuda. Tak hanya karena lulus dari sekolah, Dharma juga berhasil menciptakan momen berharga. Ia membuat kedua orang tuanya Tommy Soeharto dan Tata Cahyani bertemu dalam acara yang sama. Tommy dan Tata kompak hadir di acara wisuda Dharma di Barcelona, Spanyol pada Selasa. Potret kebersamaan mereka pun diunggah Dharma di akun Instagram. Tampak Dharma mengenakan pakaian toga, ia juga membawa sebaket bunga. Ia diapit oleh Tommy Soeharto dan Tata Cahyani. Tommy Soeharto tampak mengenakan pakaian batik, sementara Tata Cahyani memilih dress warna hijau. Pada unggahan itu, Dharma pun mengungkapkan isi hatinya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.